Pemirsa, satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan. Kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika Peggy yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Dekatan terus taruh lewat, gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat Polsek Talun, mampir. Kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan itu? Kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang empat tuh, perempuan satu, laki-laki tiga, gitu kan di Bandung kan diketik langsung itu. Di BAP oleh polisi? Iya, di BAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang dua kali. Bapak ikut sidang dua kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapkan dengan, kan ada yang sekarang ditahan ya Pak? Iya. Dihadapkan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihat nih, iya. Lima orang itu. Tujuh. Bukan, tujuh orang, bukan iya. Mereka ya Pak? Ya bukan sih, orang kayak di sidang kan dihadapin orang tujuh tuh. Bapak... Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Oh, oke. Okay. Bapak yakin benar ya? Bukan, iya, bukan. Bukan. Lima, tujuh orang itu? Bukan.